Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Nama saya Jimmy Rusli. Nama saya Winnie, umur 55 tahun. Kenalkan, nama saya Ahmad Baruta, umur 23 tahun. Change your world, change your world. Jadi itu sangat saya rasakan, kalau kita bisa mengubah sikap, perilaku, omongan kita, reaksi dari orang mungkin bisa berubah menjadi lebih bagus. Selama saya mendapatkan pelatihan yang saya dapatkan banyak ya, saya selama ini tidak tahu, saya selalu terbesar-besar, selalu emosi dan suka marah. Jadi di sini saya mulai bertekad melatih untuk tidak tergesa-gesa dan emosi gampang marah ya. Pembelajaran yang saya dapatkan sangat bagus di sini. Jadi selama 3 hari ini yang saya dapatkan dari pelatihan moralitas di yayasan di JGI ini sangat banyak, terutama yaitu hubungan antara anak dengan orang tua itu sungguh sangat membuat hati saya itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Maksudnya saya jadi mengerti bahwasanya yang akan saya perbuat selanjutnya adalah pembelajaran yang saya dapat dari pelajaran ini. Hubungan dari orang tua anak, ya ternyata ngajarin anak itu harus dari kita dulu buat contoh. Dan banyak contoh yang salah itu karena kita nggak sadar menanamkan bibit yang salah pada anak. Ternyata ya ladang kosong ya ilalangnya tetap tumbuh. Selama ini hubungan saya dengan ibu saya juga kurang baik ya, karena saya merasa ibu saya itu memilikasi tidak saya anak perempuan. Sejak mengikuti cepu ini, saya bertekad akan memperbaiki hubungan saya dengan mama saya. Hubungan saya dengan putri saya juga banyak konflik. Sekarang saya menyadari konflik ini terjadi karena kesalahan saya, ego saya yang tinggi sekali. Saya bertekad akan mengubah diri. Jadi teman-teman semua, mari kita mengingat
mengingat perjuangan kedua orang tua kita dalam membesarkan kita. Saya mengucapkan terima kasih pada yayasan dan pada guru-guru yang mengajar, pada staf-staf yang membantu. Ya, saya mendapatkan pembelajaran yang banyak di sini. Terima kasih. Terima kasih kepada Yayasan Walantas dan staf-staf Rosu-Rosunya semua, Kang Rosu juga. Semoga kedepannya banyak yang mengikuti pelatihan semacam ini karena bagus sekali. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Sesuatu untuk diri sendiri pasti dapat.
tapi bukan untuk kita pamerkan. Karena kenapa? Karena berhubungan dengan nasibnya kita. Yang bisa berubah adalah nasib, takdir tak akan berubah. Pagi, ya, kan? Dan tidurkan kedua sudah berdiri. Jadi lawannya itu di bawah, tergantung tak jauh. Bapak-bapak, ya, duduknya, tapi dibuka sebentar kamu, di mampu. Nah, dan sebetulnya 3-4 saja, seperti akan jadi S. Itu bisa mengeluarkan kulit sakit kemampu. Dari gaya duduk saja, kita sudah bisa
Rasa yang tinggi hati menjadi tidak cukup lagi.